Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع عليها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع عليها اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد ثم الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب كتابي الصحيح مسلم الذي ألفه الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري وفر الله له ونفعنا بعلومه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu jemaah sekalian, ikhwah fillah, para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa bumi ini masih tegak karena istiqomahnya para ulama, istiqomahnya para aulia. Ketika wafat satu ulama yang istiqomah, maka lahir ulama yang lain yang akan menggantikan yang istiqomah juga. Ketika wafat Imam Hanafi tahun 80 Hijriah, pada waktu yang sama, di hari yang sama, jam yang sama, lahir Imam Syafi'i. Ketika wafat Imam Malik tahun 204 Hijriah, pada saat yang bersamaan lahir Imam Muslim. Begitu seterusnya, begitu ya. Jadi kalau kita cek ulama-ulama yang istiqomah, dia lahir pasti ada seorang ulama istiqomah yang wafat. Gitu ya. Karena itu pastikan doa-doa kita bukan hanya minta dunia, tapi kalau bisa anak kita, keturunan kita, apa itu Allah jadikan, Allah pilih sebagai ulama yang istiqomah, begitu. Karena ketiadaan mereka semakin tercerabut kokohnya bumi ini. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Kita ada satu hadis lagi pada bab tentang turunnya Isa alaihissalam. Ini hadis nomor 2481 ya. Kita memang tidak membaca seluruhnya. Jadi kalau ada satu bab, itu bab turunnya Isa, ada 10 hadis. Rata-rata 10 hadis itu satu dengan yang lain saling menguatkan, sama apa. Karena itu kita baca maksimum 3 saja. Karena itu pengulangan. Ya, menunjukkan bahwa pada topik itu sangat kuat dasarnya, sangat kuat riwayatnya, sehingga diulang oleh Imam Syafi'i. Pengulangan ini lebih diulang oleh Imam Muslim. Pengulangan ini lebih dahsyat lagi. Ya, itu dalam kitab Sahih Bukhari. Dari 7949 hadis itu, Pak, yang tidak terulang itu hanya 2000. Ya. Saking apa itu, saking pentingnya topik pada bab tersebut. Haddatsana al-Faqih bin
الشجاع. حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج يقول ابن محمد عن ابن جريح قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول dari Al-Qa'id bin Syajjah, dari Harun bin Abdullah, dari Hajjaj bin Sya'ir, dari Hajjaj. Hajjaj ini di sini adalah Ibnu Muhammad. Ibnu Muhammad itu nama lainnya Muhammad Al-Hanafiyah. Berarti dia putra Ali bin Abi Thalib, itu dari Umamah. Umamah binti Zainab, Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Ibnu Muhammad, maka yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah Muhammad Al-Hanafiyah. Itu putra Ali, bukan dari Fatimah, tapi dari Umamah. Kenapa hanya disebut Muhammad Al-Hanafiyah, enggak ditambahkan bin Ali, ya, atau Ibnu Muhammad saja? Kenapa enggak disebutkan bapaknya bin Ali bin Abi Thalib, Pak? Itu kerendahan hati beliau, ya, agar tetap yang dimuliakan adalah siapa? Hasan dan Husain. Tuh luar biasa tuh, Pak. Kenapa? Karena beliau cucu. Ya, cicit berarti, ya. Cicit. Zainab putri Nabi, cucunya Umamah. Kalau Hasan Husain itu cucu karena langsung dari Fatimah. Sedangkan Muhammad Al-Hanafiyah itu cicit. Ya, bukan cucu. Ya, levelnya di bawah cucu itu, Pak. Sehingga kepada siapapun para ulama, para perawi yang meriwayatkan hadis dari beliau, tolong disembunyikan ayahnya. Wah, luar biasa itu, Pak. Ya, tolong disembunyikan ayahnya. Dari Muhammad, dari Ibnu Jurayj, dari Zubair, aku mendengar Jabir bin Abdullah. Kalau Bapak, Ibu membaca satu hadis, ada Jabir bin Abdullah, ini sahabat Nabi SAW yang diminta untuk meruntuhkan Ka'bah imitasinya siapa? Yang pasukan bawa gajah itu siapa? Abraha. Jadi Islam itu datang Bashiran wa Nadhira. Kita maunya demi toleransi, ya, atas nama kerukunan, itu yang dibaca hadis-hadis Bashiro saja. Berita gembira, ramahnya Islam, santunnya Islam, ya. Tapi kita pun harus membaca hadis-hadis Nabi Nadhira. Bagaimana Nabi sebagai pemberi peringatan. Berarti hadis-hadisnya tegas, Pak. Kita terkadang maunya basyironnya doang, nazironnya enggak mau. Subhanallah. Apa kata Nabi? Jabir, kalau kau sayang kepada Nabimu, malah lakukanlah apa yang diinginkan oleh Nabi, baik Rasulullah. Itu sol'ah. Sol'ah itu tempat yang dijadikan buat ibadah, Pak. Orang-orang yang menganggap bahwa ini adalah Ka'bah yang paling benar di muka bumi, Pak. Bukan Ka'bahnya yang ada di Mekah, di kota suci Mekah, di Baitullah, Pak. Kalau kau sayang Nabimu, hancurkan sol'ahnya Abraha. Subhanallah. Ya, kita terkadang maunya yang basyironnya doang tuh, Pak. Ya, makanya yang laku itu ustaz-ustaz yang basyiron, Pak. Kiai-kiai yang basyiron. Yang nadhiron tuh gak laku katanya. Allahu Akbar. Ya. Baik ya Rasulullah, aku akan siapkan pasukan berkuda, ya, mereka pandai memanah, lalu dari panahnya itu dilemparkan bola-bola api hingga terbakar sol'ahnya siapa? Abraha. Dia siapkan juga 40 pasukan berkuda, padahal Jabir itu gak bisa naik kuda, Pak. Ya, tidak bisa naik kuda. Subhanallah. Jadi ketika berbicara menjalankan perintah, Pak, dahulukan dulu keyakinan, dahulukan dulu keimanan. Urusan mampu atau tidak itu urusan kedua, Pak. Paham gak? Sama lah seperti Ibunda Maryam lagi lapar, hamil besar, hamil tua, Pak, lapar. Apa kata Allah?
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Kalau kau lapar, goyang-goyang tuh pohon korma. Goyang-goyang pohon korma itu sama dengan goyang-goyang tiang listrik. Mungkin enggak tuh? Enggak mungkin. Tapi ini perintah Allah. Jalankan aja dulu. Jalankan. Belum tangan nempel ke mana itu? Ke pohon korma. Terus sakit alih kiru fogan jadinya. Itu buah-buah kurma berjatuhan. Sama. Baik Rasul, aku akan siapkan 40 pasukan berkuda. Termasuk aku ya Rasulullah. Jadi berapa tuh? 41. Dilepas oleh Nabi SAW. Bismillah ya Allahu Akbar. Berangkat nih Pak. Lali kencang betul. 40 pasukan berkuda. Jabir Pak. Bagaimana dia mau apa itu melaju kudanya. Naik kuda aja gak bisa. Jabir kok belum bergerak. Maaf Rasul. Saya gak bisa naik kuda. Begini-begini. Berikan dadamu kepadaku. Didoakan oleh Nabi. Allahumma ja'alhu mahiran lihasar. Allahumma ja'alhu mahiran lihasar. Ya Allah jadikan dia penunggang kuda yang hebat. Subhanallah. Mana? Berikan kakimu. Dinaikkan oleh Rasulullah. Kakinya sini. Mana kakimu? Lalu dinaikkan Jabir bin Abdullah ke kuda. Pak. Lalu dilesatkan. Dipegang kuda tersebut. Amshi ya Hasan. Berangkat. Kencang betul itu Pak. Subhanallah. Ya, jarak 1 kilometer dari mana? Dari Sol'ahnya Abraha sampai di Yaman tuh Pak, langsung dilemparkan bola-bola api ke Sol'ah. Hancur berantakan. Tapi jangan memahami hadis ini, jangan-jangan tempat ibadah lain tuh oleh Jabir juga. Jangan tuh Pak ya. Subhanallah. Maksudnya apa? Jadi kita harus adil. Ya, melihat riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi. Ada kalanya basyiron, ada kalanya naziron. Karena kalau semuanya basyiron saja, subhanallah, naziron itu tidak kita jelaskan, Pak. Maka kita akan diamuk, Pak, oleh keadaan, oleh fitnah. Subhanallah. Begitu tuh ya. Nabi tidak pernah melakukan apa itu kegiatan-kegiatan yang tegas. Kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak digoda untuk itu, tuh Pak. Ya, tidak diganggu umat Islam untuk itu. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq." Ya, kata Nabi, tidak henti-hentinya ada satu pelton. Ta'ifah itu satu peleton, Pak. Tidak henti-hentinya ada satu telepon, satu peleton dari umatku itu yang senantiasa terus memperjuangkan al-haq, kebenaran. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Inilah yang dimaksud oleh Nabi. Jika ada kiamat mendadak, maka yang Allah selamatkan ini cuma satu peloton. Satu peloton ini berapa orang ini? CRP ini. 26 orang. 36. Yang tidak akan kena hiruk pikuk hari kiamat bagtatan. Tiba-tiba. 36 orang satu peloton. Qala. Lantas. Nabi SAW. Fayaqulu Isa bin Maryam. Kemudian Isa putra Maryam berkata. Faqala amiruhum. Kemudian raja atau khalifah atau penguasa saat itu ketika Isa turun. Faqala. Siapa yang masuk di sini Pak? Imam Mahdi. Kata Imam Mahdi. Sallilana. Silahkan Nabi Allah Isa salat bersama kami. Imami kami. Kata Nabi Isa, la. Kalau terjemahkan lalanya Isa ini Pak, si. Ya. Jangan sebut aku Nabi. Karena tidak ada Nabi setelah Nabi Anda. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana salihun minas salihina minkum. Aku orang soleh di antara orang-orang soleh di antara kalian. Jadi tetap yang jadi imam sholatnya siapa tuh Pak? Imam Mahdi. Fayaqulu, kemudian Isa berkata, la, tidak, inna ba'dakum ala ba'din umara,
ya, takrimatullahi hadhil ummah, tidak. Kalian pemimpin umat ini adalah yang menjadi imamnya. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Begitu ya. Jadi ini sudah masuk rangkaian prosesi detik-detik tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar itu ada 11. Satu riwayat dengan riwayat yang lain susunannya beda-beda. Ya. Kalau dalam Sahih Muslim, nanti kita di hadis 5000-an buka ya. Dalam Sahih Muslim susunan kiamat pertama dukhan dulu. Ini perawinya Hudzaifah ibnul Yaman. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, kalian lagi ngobrol apa? 5676 nih Pak. Ya, kalian sedang ngobrol apa wahai para sahabat? Ini ya, bahwasannya akan ada 11 tanda besar hari kiamat. Cuma kami enggak tahu itu susunannya apa. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tanda-tanda besar hari kiamat yang 11 itu pertama dukhan. Ya, apa itu dukhan, Pak? Angin lembut yang Allah tiupkan dari mana? Dari Yaman. Muslim, Pak, sebesar biji sawi sekalipun imannya. Subhanallah. Ketika menghirup angin lembut tersebut, Allah wafatkan. Nah, kalau pakai riwayat Muslim, Pak, dari Hudzaifah ibn Yaman, ini tanda kiamat yang 11 itu dukhan dulu. Dukhan, kemudian api dari Eden, kemudian apa itu matahari terbit dari barat. Ketika matahari dari terbit barat, Pak, hewan-hewan melata yang apa itu yang jahat, yang liar, Pak, itu bisa hidup kembali. Dulu dinosaurus dan makhluk-makhluk semisalnya itu kan punah. Kenapa? Karena Allah kirimkan meteor, kan begitu kan? Nah, sehingga dinosaurus ini mati, Pak. Ketika nanti menjelang hari kiamat besar tuh, Pak, ya, kan matahari terbit dari mana? Dari barat. Maka sinar UV-nya, Pak, itu bisa menghidupkan dinosaurus dan teman-teman seangkatannya itu, Pak. Kira-kira mampu nggak kita ngelawan tuh, Pak? Dinosaurus, Pak. Subhanallah, kita ngelihat kecoa aja takut, Pak. Ini dinosaurus tuh. Maka sinar matahari yang terbit dari barat itu menghidupkan hewan-hewan itu tuh, Pak, yang disebut dengan dabbah. Ya, kemudian yang keberapa itu? Yang keempat itu ada gerhana di 3 penjuru, Pak, di timur, di barat, dan di jazirah Arabia. Kemudian turun Imam Mahdi, kemudian turun Nabi Isa, kemudian turun Ya'juj dan Ma'juj itu, Pak, itu. Lalu terjadi kiamat besar. Itu Hudzaifah ibnul Yaman dalam Sahih Muslim. Kalau dalam Bukhari tidak. Kalau dalam Bukhari nomor satu itu turunnya Isa. Ya. Kemudian turunnya Ya'juj Ma'juj. Baru Imam Mahdi itu, Pak. Susunannya beda-beda. Nah, kenapa itu susunannya beda-beda? Padahal yang menceritakannya siapa, Pak? Nabi. Ini membuktikan bahwa yang paling tahu akan datang hari kiamat hanya Allah. Ya, Nabi menyebutkan urutan itu bukan urutannya, tapi inilah kejadian-kejadian yang akan muncul. Paham, Pak, ya? Ya, satu riwayat dengan riwayat yang lain itu beda-beda tuh, Pak. Menunjukkan bahwa yang paling tahu susunan ya prosesi, Pak, datangnya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qala innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama ilmuha 'inda Allah walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Al-A'raf 187. Yas'alunaka 'an sa'ati ayyana mursaha. Muhammad, nanti banyak orang bertanya kepada Anda kapan datangnya hari kiamat. Qala innama ilmuha 'indallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ilmu, literasi, pengetahuan tentang datangnya hari kiamat yang tahu hanya Allah. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada yang tahu pasti persisnya kapan datangnya hari kiamat. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu datang tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Tapi kita sangat yakin.
Kenapa? Ada isyarat dari Nabi, selama ada keturunan Nabi yang masih hidup, aman. Ada keturunan Nabi yang paling terakhir, wafat siapa? Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi wafat, sudah Pak. Tanda-tanda kiamat, menuju kiamat besar seperti tasbih yang talinya terputus. Maka biji-biji tasbih itu akan berjatuhan dengan sangat cepat. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Muhammad, mereka bertanya kepada engkau seolah-olah engkau tahu datangnya hari kiamat. Qala innama ilmuha 'indallah. Kasih tahu, yang paling tahu tentang datangnya hari kiamat hanya Allah. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan orang tidak paham. Nah, ayat ini membuktikan bahwa banyaknya riwayat terkait susunan tanda-tanda kiamat besar yang 11 itu beda-beda, Pak. Ini menunjukkan hanya Allah yang tahu. Oh, berarti Nabi salah, berarti Nabi dusta. Tidak. Ya, Nabi menyebutkan 11 tanda-tanda kiamat itu sama, Pak. Bedanya di urutan. Nabi hanya ingin mengatakan ini loh kejadiannya. Urutannya bisa berbeda tuh, Pak. Cuma kalau kita baca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain tuh, Pak, dan berdasarkan informasi dari Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau Jami'u li Ahkamil Quran, bahwa susunan tanda kiamat besar yang pertama adalah Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Imam Mahdi inilah menjadi penanda masuknya periodisasi umat Islam yang kelima, Pak, yang disebut dengan kebangkitan Islam, kejayaan Islam, Pak. Tapi enggak lama. Ya, kata Ahmad bin Hanbal 20 tahun. Ya, tapi mayoritas ulama mengatakan berapa tahun, Pak? 7 tahun. Ya, 7 tahun. KPU mengatakan presiden itu cukup satu periode aja. Tapi ditambah 2 tahun. Jadi berapa tahun, Pak? 7 tahun. Jangan-jangan keputusan KPU nanti dieksekusi pada masa siapa, Pak? Imam Mahdi itu, Pak. Karena ada yang minta 3 periode, akhirnya 1 periode aja, Pak. Tapi ditambah tuh. Jangan diinterpretasi, ya. Subhanallah. Jadi hadirnya Imam Mahdi itu, Pak, ini masuknya periode kelima. Periode kelima bagaimana, Ustaz? Kan periode pertama umatku akan mengalami 5 fase. Pertama, fase kenabian, selesai dengan wafatnya Nabi. Yang kedua, fase khulafaur rasyidin atau al khilafah ala minhajin nubuwah. Ini yang dimaksud dengan masa khilafah, Pak, 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 12 tahun. 20 berapa tuh? 14 tahun. Utsman bin Affan 12 tahun, berapa tuh? 26 tahun, Ali 4 tahun. Jadi berapa? Pas 30 tahun tuh, Pak. Ya, kemudian umat Islam masuk periode ketiga. Periode Mulukan Adnan. Umat Islam di bawah raja-raja penggigit, Pak. Ya, dari tahun 661 sampai tahun 1924 jatuhnya Empire Ottoman atau Turki Utsmani itu, Pak. Raja terakhirnya adalah Sultan Abdul Hamid II. Nah, hari ini kita masuk periode keempat, Pak, yang disebut dengan Mulukan Jabbarin. Umat Islam di bawah penguasa-penguasa otoriter. Kata Nabi, fase keempat ini awalnya hingga tengah hingga separuh periode akhir itu penguasa kita Yahudi dan Nasrani itu, Pak. Kalau diibaratkan durasi 1 sampai 100, maka periode keempat ini, Pak, tahun pertama sampai tahun ke-70, Pak, 1 sampai 70-nya kita dibawa penguasa-penguasa Yahudi dan Nasrani. Dari 70 ke 100 atau detik-detik periode keempat ini berakhir, Pak, kata Nabi penguasanya adalah kalian di bawah penguasa Banul Asfar Sigharul A'yun. Penguasa-penguasa yang kulitnya kuning, matanya sipit. Hadis Nabi kalau Bapak baca, Pak, kayak matematika. Subhanallah. Hari ini kejadian dunia internasional membenarkan, Pak, hadis Nabi. Amerika ketakutan, ya, melawan China itu, Pak, sehingga dia bikin AUKUS, Pak.
ya, Amerika, Australia dan UK, United Kingdom, AUKUS itu Pak. Ya, yang enggak mau gabung siapa? Perancis. Mereka mau bikin pertahanan apa itu Indo-Pacific ya. Indo-Pacific untuk head to head dengan China. Enggak mampu itu Pak Amerika. Sehingga mesti berkerumun ya, dengan negara-negara yang lain, Australia. Kalau ada Australia pasti ada Inggris. Kalau ada Inggris pasti ada Australia. Kenapa? Karena rajanya sama, ratunya sama. Yang membedakan adalah perdana menterinya. Ya. Itu ratu Australia adalah ratu Inggris, Pak Elizabeth. Jadi itu sebetulnya masih satu otoritas kekuasaan itu, Pak. Cuma bedanya di mana? Di pemerintahan. Gitu ya. Subhanallah. Selesai periode keempat, ada periode kelima. Apa itu? Al-Khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, apa itu? Kebangkitan Islam. Kejayaan Islam. Nah, riwayat itu sepakat, Pak. Inilah yang disebut dengan fase turunnya Imam Mahdi itu, Pak. Turunnya Imam Mahdi. Riwayat mengatakan beliau 20 tahun, Pak, memimpin manusia di muka bumi ini. Semuanya makmur, Pak. Ya, semuanya makmur, semuanya sejahtera, Pak. Luar biasa. Enggak susah untuk mendapatkan minyak goreng, Pak. Ya, gampang betul. Subhanallah. Harganya semuanya murah, Pak. Itu Imam Mahdi. Ya. Cuma yang paling ngeri, Pak, itu riwayat yang paling kuat itu 7 tahun, Pak. Subhanallah. Setelah itu apa? Turun Dajjal, Pak. Turun Dajjal. Dajjal itu turun di muka bumi enggak lama, cuma 40 hari, Pak. Ya. Dajjal itu cuma 40 hari, Pak, enggak lama dia. Tapi walaupun 40 hari, Pak, tidak ada benua, tidak ada negara, tidak ada desa yang tidak diinjak oleh siapa? Oleh Dajjal laknatullah alaihi. Larinya cepat, Pak, walaupun tubuhnya pendek. Bapak jangan ngira Dajjal itu apa tuh? Gede badannya, kecil dia badannya, Pak. Lebih gede badan saya, Pak. Subhanallah. Tapi pundak yang satu dengan pundak yang lain berbeda dia. Namun dia punya kesaktian. Jalannya cepat, Pak. Hah? Dia bisa perlihatkan tuh apa itu surga-surga imitasi itu, Pak. Dia bisa perlihatkan mobil-mobil mewah, rumah-rumah mewah yang mau bergabung dengan dia. Dikasih itu, Pak. Kenapa Dajjal punya kesaktian? Dajjal itu punya kesaktian. Dajjal itu salah satu keturunan Adam alaihissalam. Cuma lahir dengan tubuh yang seperti itu. Terjadilah keminderan yang luar biasa. Hingga dia melarikan diri. Lalu diajarkan oleh seorang kakek tua, Pak, di tarbiyah. Ya, ditarbiyah sehingga menjadi orang baik, namun tetap, Pak, dia tetap minder. Akhirnya apa? Dia melemparkan dirinya ke laut. Pada saat itulah Allah mengutus Jibril. Jibril, ajari.